Sih ya. Nah, baik ya. Oke. Kan. Aduh, jayalah alhamdulillah. Assalamualaikum gang, selamat pagi. Pagi ni aku nak servis kolam ikan aku, kolam yang aku bela ikan sepat hari tu. Aku nak servis dah bulan lebih rasanya. Dekat 2 bulan lah aku tak servis. So aku nak servis, nak maintenance dia, nak bersihkan filter dia semua. Ini sebelum korang tengok apa jadi kat kolam aku. Dah penuh dah adanya jambang dah mana. Tengok foto. Yang ni aku nak servis lah. Dia punya filter. Okay. Aku tengok lah. Okay, dia. Pump dia. Alright. Okay guys. Okay, jangan lupa like, share, subscribe channel aku. Jangan lupa channel. Support aku . Okay. Jangan subscribe itu free je guys. Okay. Jom, kita servis. Untuk filter dia aku dah cuci dah ya. Okay, dah bersihkan. Ni dengan ni. Siap. Di batu yang terletak dekat filter. Okey. Di batu ada yang campur lah. Alright. Dan kita cuci pump dia pula ya. Pump. Okay, kita akan buang jambang-jambang yang dah rosak tu. Kita buang, kita ambil yang cantik je lah. Sebab agak-agak dah penuh lah. Alright, okay dia. Dan aku boleh dah bersih kan. Buat kerja cepat bersih kan. Baik lah. Ini baik ni. Kat sini mak aku suka ni.
contoh lagi ni bang, sebelah ni. Cepat lagi. Cepat kan? Ya, kena cepat aku. Jaya lah, alhamdulillah. Yang kita dah siap, kita nak buat kita bersihkan sikit lah. Alright. Okay. Ya guys, aku dah siap dah habis kolam ikan aku yang aku boleh ikan sepat tu. Okay, kita tengok hasilnya ya. Okay gang, jangan lupa like, share, subscribe channel aku, dan tengok channel aku lebih semangat untuk buat YouTube. Alright. Yeah, you believe it.